Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, balik lagi dengan aku Bu Mbar Channel. Hai konco YouTube, apa kabar? Hai bunda semua, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Temenin Bu Umbar kegiatan hari ini ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe biar Bu Umbar makin semangat untuk bikin video terbaru selanjutnya. Oke, stay tune terus. Alhamdulillah, hari ini Bu Umbar belanja mingguan lagi. Tapi hari ini cuma sedikit yang Bu Umbar beli. Dari budget 100.000 cuma dapat beberapa sayur. Karena efek PPKM, jadi barang bahan masakan di pasar pun harganya pada naik. Hampir 2 kali lipat, mungkin 3 kali lipat. Ini tadi Bu Umbar budget 100.000, dapatnya alhamdulillah segini, semoga aja cukup untuk 1 minggu ke depan. Dan mungkin para bunda semua bisa kasih referensi atau ide masakan dari bahan-bahan yang udah Bu Umbar beli. Kalian tulis di kolom komentar ya. Nah, kalau para bunda gimana? Udah belanja mingguan belum? Dan gimana harga-harga di tempat para bunda, pada naik atau masih normal? Ada nggak efek dari PPKM dengan harga bahan makanan di tempat kalian? Komen ya di bawah. Alhamdulillah, ini belanja mingguan Bu Umbar di masa PPKM dengan budget 100.000. Semoga aja bahan makanan ini nanti cukup untuk 1 minggu. Nah, ini tadi uangnya pas 100.000, nggak lebih dan nggak kurang. Karena menurut Bu Umbar, tips biar nggak over budget itu bawa uangnya pas aja. Pas belanja, kalau budgetnya 100.000, ya udah bawa 100.000 biar nggak kebablasan. Alhamdulillah banget kalau ada sisa. Tapi kalau kebablasan itu nanti bisa ngerusak anggaran keuangan yang udah kita buat. Jadi seperti itu ya cara Bu Umbar mengatur keuangan. Dan setiap keluarga punya cara masing-masing, jadi jangan menjudge atau menyalahkan. Semuanya benar menurut kebutuhan dan sesuaikan dengan keadaan juga. Oke, lanjut sambil nemenin Bu Umbar nata belanja mingguan. Bu Umbar mau nyapa bunda-bunda semua. Hai bunda-bunda semua yang sudah support YouTube channel Bu Umbar selama ini, yang punya channel YouTube maupun yang tidak punya channel YouTube, Bu Umbar ucapkan banyak terima kasih atas dukungan kalian yang kalian tulis di kolom komentar. Komen-komen positif yang kalian tulis, disitulah semangat untuk Bu Umbar untuk terus bikin video terbaru selanjutnya. Semoga kebaikan kalian dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kalian suka dengan videonya. Dan buat kalian yang baru aja gabung atau baru menemukan YouTube channel Bu Umbar, Bu Umbar ucapkan selamat datang. Salam kenal dari aku, Bunda 4 orang anak yang punya anak kembar. Di sini aku men-share kegiatan keseharianku sebagai ibu rumah tangga di rumah kontrakan sederhana. Semoga kalian suka dengan videonya, ada manfaat yang bisa diambil, ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Dan jangan lupa bantu support YouTube channel Bu Umbar dengan tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video terbaru dari Bu Umbar. Jika suka video ini silakan di like, tinggalkan kritik dan saran yang mendukung di kolom komentar, share ke seluruh media sosial yang kalian punya, dan follow IG Bu Umbar yang ada di layar atas biar kita bisa saling silaturahmi di Instagram. Oke, terima kasih. Nah, oke, nggak kerasa video Bu Umbar udah di penghujung aja. Terima kasih buat kalian yang sudah ngikutin Bu Umbar unboxing atau bongkar belanja mingguan hari ini. Semoga kalian suka dengan videonya, ada manfaat yang bisa diambil. Semoga kalian semua sehat, dijauhkan dari segala macam penyakit, dan semoga Indonesia ini segera membaik, Indonesia semakin sehat, dan virus pandemi ini akan segera berakhir biar perekonomian di Indonesia pun
segera membaik. Oke, ini tadi belanja mingguan Bu Umbar. Ada wortel 3.000, kubis 3.000, terong 6.000, buncis 3.000, kacang panjang 4.000, labu siam 6.000. Lanjut daun bawang 2.000. Untuk tomat ini tadi 9.000, cuma dapat 7 biji. Cabai 5.000, cabai besar 2.000, bawang putih dan bawang merah 10.000, tahu 5.000, telur setengah kilo 13.000, kentang setengah kilo 7.000, tempe 5.000, dan ikan asin 13.000. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah ngikutin. Semoga kalian suka dengan videonya dan dapat menginspirasi. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Dan jika Bu Umbar ada salah kata, Bu Umbar mohon maaf. Bu Umbar akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Bye, see you next time.